lupa subscribe, like, dan comment, share, karena itu semua gratis. Pokoknya like dulu di bawah, lalu subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ega Maria dari Bandung Kreasi Kuliner. Nah, hari ini saya lagi ada di Kopi Image. Saya mau mencoba beberapa soft drink dari sini dan beberapa makanan khas Kopi Image. Mau tau keseruannya kayak gimana? Ikutin terus ya! Nah, kayaknya hari ini aku mau order Thai Tea dan aku akan order juga Twister. Twister itu adalah nama lain dari kebab, tapi isinya ayam. Sama aku mau order juga lumpia ayam dari Kopi Image. Mau tau kayak gimana rasanya, aku akan review. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Ini aku Thai original. Nah ini harganya cuma 12.000 kalau cold, dan kalau hot itu cuma 10.000. Kita cobain ya. Enak banget ya, original gitu. Untuk harga 12.000 itu worth it banget loh, sumpah. Krimnya pas banget, gak terlalu manis, dan terasa banget Thai tea-nya. Ini sumpah enak banget loh, kopinya dapet banget. Sumpah enak banget. Kalian wajib banget kalau kesini order ini. Kopi latte-nya Kopi Image. Nah, sekarang aku mau nyobain lumpia ayamnya Kopi Image. Aku kira lumpianya tuh lumpia basah, ternyata lumpianya tuh lumpia goreng. Coba ya, ada sausnya juga. Aku gak tau sausnya apa ini, tapi kayaknya kita harus review sekarang. Luarnya itu crispy banget, kering banget, dan ayamnya itu kerasa banget, lembut banget ayamnya. Kalau sausnya itu menurut aku gak terlalu pedas, itu cocok banget buat kalian yang gak suka pedas tapi pengen makan sambal. Ini cocok banget sumpah. Ada 6 piece dalam satu porsi. Buat kalian sama teman-teman itu cocok banget untuk order lumpia basah, karena bisa dimakan rame-rame. Akhirnya Twister kebab ayamnya udah sampai. Tambah kentang. Sausnya ada saus tomat sama saus sambal. Kayaknya enak banget. Kita coba. Aku main pakai tangannya, gak apa-apa, barbar juga. Karena lihat banget rasanya. Aku penasaran banget. Ayamnya tuh kayaknya ayamnya goreng gitu. Ayamnya juga kayak dibakar-bakar gitu. Aku coba sama saus sambal. Sumpah enak banget. Jamnya tuh ada sausnya gitu. Dan lumpia kebabnya tuh enak banget tuh. Lembut banget sih. Pada ujungnya dari 500 sampai 1000 aja ke Bali deh, 1000 lebih deh, 1000-an. Ini tambah sama kentang, ini perpaduan yang sangat cocok kok menurut aku. Enak banget. Twister kebabnya Kopi Image ini wajib banget kalian coba. Enak banget. Jadi rekomendasi aku hari ini buat kalian adalah lumpia ayam sama twisternya Kopi Image.